Akhirnya, krisis beras menjadi sangat kritikal di negara kita. Saya dan rakan-rakan adalah yang pertama membangkitkan isu beras sejak beberapa bulan yang lalu. Kami sudah nampak dengan jelas negara kita bakal berhadapan dengan krisis beras dan kerajaan kena ambil tindakan awal. Tetapi, kerajaan ini tidak mengambil serius, malah siap menafikan wujudnya krisis beras. Penyokong kerajaan pula menyerang kami dengan pelbagai cacian kerana bersuara mengenai isu beras. Saya ingat lagi, pada 13 Mei tahun ini, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Muhammad Sabu, boleh mengeluarkan kenyataan yang cuaca panas tidak akan mengganggu pengeluaran makanan oleh nelayan dan petani. Saya tepuk dahi dengan kenyataan yang keluar dari mulut Mak Sabu itu. Walhal, ketika itu, rakyat marhain seperti saya pun tahu cuaca panas telah mula memberi kesan kepada pesawah. Malah, sebelum Mak Sabu buat kenyataan sangat tidak cerdik itu, sudah keluar berita bagaimana cuaca panas menyebabkan padi tidak menjadi. Saya dan rakan-rakan berpendapat, Mak Sabu dan kerajaan tidak akan dapat menyelesaikan krisis beras yang sedang kita hadapi dan situasi akan menjadi lebih kritikal. Untuk makluman rakan-rakan, kita dijangkakan bakal berhadapan dengan kemarau sangat panjang bermula tahun 2025. Ianya sudah pasti akan mengganggu pengeluaran hasil tani dan saya dan rakan-rakan percaya ianya akan menyebabkan krisis makanan. Tetapi sehingga hari ini, kita belum dengar lagi apa-apa rancangan dari kerajaan untuk menangani masalah ini. Melihat apa yang berlaku sekarang, saya teringat kata-kata seorang bekas ahli parlimen kepada saya. Kalau kita biarkan manusia kurang akal jadi menteri, rakyat bakal terima mudarat. Nampaknya itulah yang sedang terjadi kepada kita semua. Guys, kalau VTT ni lalu dekat FYP korang, tolong repost, komen, like. Kita nak menggesa supaya kerajaan, iaitu Kementerian KPDN, Menteri Dalam Negeri, PDRM, SPRM untuk menyiasat semua kilang-kilang pemborong beras. Di dalam video ini kita dapat saksikan paket-paket beras tempatan dikoyakkan dan dicampakkan di lantai dan isinya dibuang. Kita tak tahu apa sebenarnya dilakukan di sini. Kita pohon kerajaan siasat segera.